Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di Dai Spesial Indonesia. Semua bisa. Alhamdulillah. Yeay. Buat teman-teman Dasi yang ada di rumah, gimana kabarnya, sehat semua kan? Masya Allah, senang banget ya. Di bulan puasa ini bukan berarti kita juga jadi malas-malesan nih, alhamdulillah. Dan hari ini sama-sama kita belajar bersama. Mudah-mudahan puasanya menjadi lebih bermanfaat dan juga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini di empat besar ini, di babak tauhid ini, kita sudah punya nama. Ada empat peserta kita yang berhasil lolos. Yang pertama ada Faiz dari Riau, Dana dari Jakarta, Dion dari Bau-Bau, dan juga si kembar Rizky dan Rifki dari Jakarta. Tepuk tangan dulu dong buat peserta kita hari ini. Untuk itu langsung aja yuk, teman-teman yang di rumah udah gak sabar. Kita akan lihat penampilan yang pertama sebagai pembuka di babak tauhid ini. Langsung saja kita panggil Dana dari Jakarta. Yeay, silakan Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segenap dewan juri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai arti sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu mendapat rahmat. Kisah arti sahabat ini pernah dicontohkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Setelah usai perang Yarmuk antara kaum muslimin dan kekaisaran Romawi Timur, Ikrimah bin Abu Jahal mendapatkan 70 tikaman di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan sakratul maut, para pembawa air mendengar suara rintihan. Air, air, air. Ternyata suara itu adalah suara Al-Harith. Para pembawa air memberikan air tersebut kepada Al-Harith. Namun belum sempat meminumnya, Al-Harith mendengar suara rintihan lain. Air, air, air. Ternyata suara itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dan Al-Harits mengatakan, silahkan kalian berikan saja air ini kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Karena ia lebih membutuhkan air ini daripada diriku. Ketika air diberikan kepada Ikrimah bin Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal mendengar suara rintihan lain. Air, air, air. Dan ternyata
Suara itu adalah Ya Al-Yasi. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal mengatakan, silahkan kalian berikan saja air ini kepada Al-Yasi karena dia lebih membutuhkan air ini daripada diriku. Dan ketika air diberikan kepada Al-Yasi, ternyata Al-Yasi syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pembawa air memberikan air tersebut kepada Ikrimah bin Abu Jahal dan Al-Harith. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Al-Harith dan Ikrimah bin Abu Jahal syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum air sampai ke mulut mereka. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Inilah contoh arti persahabatan. Sahabat-sahabat dasi dimanapun berada, bagaimana cara kita bergaul dengan sahabat? Yakni saling memberikan hadiah, kemudian mengucapkan salam sebagaimana yang telah dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saling membantu dalam hal kebaikan. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini Dana menggambarkan tausiahnya tentang sahabat sejati. Wah, wow, Masya Allah. Gak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan orang lain. Coba kita minta komentarnya dari dewan juri kita yang terhormat. Dari Ayah Maulana, silakan Ayah. Dana menggunakan durasi 5 menit 26 detik. Masih jalur yang aman. Jadi tidak terlalu oper-oper banget. Nah, kalau catatan positif negatif tetap ada. Positifnya tadi usaha Dana untuk memberikan gambaran kisah ini melangkah. Karena memang pada penggambaran itu sahabat Nabi yang bertugas untuk membawa minum memang melangkah. Pergi ke sana. Usaha Dana tadi untuk menggambarkan kisah tersebut sangat bagus sekali. Nah, cuma ditambah lagi nih suara naik turunnya itu. Kasihan. Jadi ngos-ngosan seperti itu. Iya. Jadi kita juga yang mengamati itu sebenarnya kisah ini sangat-sangat membuat kita terharu sebenarnya. Betul Bang. Dan kisah ini sangat menyentuh karena bentuk persahabatan. Tambahan lagi buat Dana, sebaiknya Dana juga bisa menggambarkan realnya persahabatan Dana di karantina. Siapa sahabat sejatinya Dana? Siapa? Gak apa-apa, cewek kayaknya. Oh iya, saya siapa tahu. Tuh? Kalau enggak, jangan si Kaila deh. Kalau enggak kan itu tadi ya. Iya, dia mau ngomong itu tadi tapi enggak enak. Ya udahlah. Nanti dia malu. Malu. Oke, terima kasih banyak dewan juri masukannya dan juga kritiknya. Tepuk tangan dong buat dewan juri kita. Peserta yang kedua dari babak tauhid ini. Ada siapa? Ada Faiz dari Riau. Setelah yang satu ini tetap di Dai Spesial Indonesia. Semua bisa. Alhamdulillah.